Itu pemandangannya bagus sekali. Kita sedang naik perahu mengelilingi situ Patengan. Ada yang berani berenang sini kan? Tapi boleh. Yang gak tahan tuh dinginnya ya. Aman gak sih mas? Binatang-binatang buas itu gak ada? Hah? Buaya darat. Buaya darat. Iya. Buaya darat. Iya. Pagi. Ini jam 6. Jam 6 pagi. Dinginnya enggak karuan. Dingin sekali. Tapi pemandangannya bagus banget. Pemandangannya bagus sekali. A few moments later. Siang ini kita mau nyobain naik perahu karena naik perahu salah satu fasilitas di sini dan itu free. Kita tinggal jalan kaki aja mengikuti jalan kayu ini ke dermaga kecilnya. Bagus banget pemandangannya. Gokil. Jalur penghubung Tanjung Pakistan dan Pinisi Resto. Restonya kelihatan dari jauh. Ada apa juga ya? Kita sedikit miskomunikasi ternyata. Jadi ternyata naik perahu ini nggak gratis, bukan fasilitas menginap di sini. Masuk ke dok, lihat-lihat perahu gratis. Tapi kalau naik ternyata kena cas, yaitu 30.000 per orang. Ya nggak apa-apa sih, hiburan kan ini. Kita naik perahu bulan. Yang ini yang mau pakai pelampung itu. Nenek mau pakai pelampung? Ya nenek aja. Ayo kan naik duluan kan, hati-hati tepmu. Paling depan kan. Kalau mau cakep paling depan. Kalau buat foto-foto paling depan kan, bagus. Hati-hati kamera mami, jangan sampai jatuh. Kalungin. Tepmu hati-hati juga Ken. Itu yang finisi resto. Oh, Pulau Asmara ini namanya. Oh, cuman kalau dari atas ya kelihatannya. Nah, dari itu kan kalau dia dari samping nggak kelihatan ya. Iya. Pulau Asmara. Mas, ini danau asli atau danau buatan sih mas? Oh, ini alam. Oh, situ Patenggang ya namanya. Patenggang itu nama desa. Oh, Patengan. Oh. Patengan ya, bukan Patenggang ya. Oh. Pinggirnya itu keren.
Oke. 2018 dari 17. Oh, jadi dulunya itu enggak ada glamping ini. Nah, jadi dulunya cuma danau ini doang. Bukit-bukit gini aja. Iya, iya, iya. Dijadiin ini restoran. Iya, iya, iya. Penginapan. Restorannya dulu atau glampingnya dulu? Banyak. Oh, jadi satu itu. Oh. Wih, cakep. Bulan, seneng gak? Seneng gak Bulan? Lihat tuh pemandangannya. Bagus sekali. Kita sedang naik perahu mengelilingi situ Patengan. Nah, itu di kejauhan Gunung Patuha. Mantap. Ada yang berani berenang sini nggak, Mas? Kadang-kadang ada. Tapi boleh. Berenang sini juga kadang-kadang sih, soalnya dinginnya. Aduh. Yang nggak tahan tuh dinginnya ya. Iya, dinginnya. Paling kuat sih 10 menit. Sudah kerang. Ya. Aman nggak sih, Mas? Aman, aman. Cuma ke bawahnya banyak batu. Binatang-binatang buas itu nggak ada? Buaya darat. Iya, 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 iya. Buaya darat. Buaya darat. Iya, 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 iya. Banyak buaya tapi buaya darat. Nah, ini tempat wisata namanya Situ. Yang ini Situ Patenggang namanya, Mas. Situ Patenggang. Jadi bisa datang bawa bekal, buka tikar di situ, makan, menikmati pemandangan danau. Oh, jadi tinggal datang ke situ aja gitu, Mas ya. Enggak usah sewa, enggak usah apa ya. Situ Patenggang. Bul, di depan itu tenda kita, Bul. Tenda 6 di depan kita itu. Oh iya, kalau kita makannya tadi di atas itu. Finisi Resto. Nah, ini tenda kami. Kabin 6. Sayangnya ada ini, ada jembatan ini ya. Kalau nggak ada jembatan ini, kita bisa turun di depan kabin. Itu finish line-nya. Dermaga. Kita sudah mau sampai. Mangasep, makasih Mangasep. Sampai ketemu lagi. Luar biasa nih Mangasep. Mendayung danau. Mendayung keliling danau sendirian, luar biasa. Mantap. Jadi tadi kita tuh keliling sejauh itu kita keliling. Wis. Mantap banget. Tadi kita berangkat jam 11-an, 11 kurang. Sekarang udah setengah 12-an, kurang dikit. Hampir setengah jam tadi kita keliling naik perahu ini. Tolong pegangin, Teh.